Apa nih? Oke, jadi di sini gua mau bikin POV-nya. Jadi point of view di mana gua sebelum memulai konten gaming, di mana gua bakal menjadi gamer yang akan memainkan game di rumah gua sendiri, di studio gua sendiri, di kamar gua sendiri, dan gua menjadi gamers. Waduh, kacau nggak tuh? Semuanya aja diambil, Bang. Gamers iya, vlogger iya, reaction iya, ini iya, itu iya, ya emang semuanya gua ambil. Jadi gua nggak tahu pasar gua di mana, tapi gua ambil semuanya, nggak apa-apa kan? Gitu kan? Jadi hak-hak gua juga gitu kan. Jadi kita opening dulu sebelum gua ngejelasin semuanya. Oke, 1, 2, 3. Yo, what up guys, what's new? Oke, jadi dalam video kali ini gue bakal bikin POV yang udah kalian lihat sebelum gue menjadi gamers. Waduh, gamers. Jadi di sini gue mau ngejelasin kenapa ada green screen, kenapa ada lampu ini, lighting yang gak seberapa ini, lighting yang kita tutupin pakai kertas HPS apa adanya, terus kenapa banyak kaset yang berantakan, kenapa di sini ada game yang udah mulai, kenapa laptopnya di sini, di sini. Jadi gue mau jelasin. Nah, jadi di sini gue pernah beli green screen ini dulu waktu itu pernah waktu gue ke pasar. Gue tuh pernah sama bos gue ke pasar gitu beli green screen yang dimana ini panjangnya sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Nah, di sini gue tuh pengen dulu tuh kayak sebagai content reaction gitu kan. Jadi kayak di belakang gue tuh pakai green screen gitu. Cuman gue nggak tahu taruhnya di mana gitu. Jadi karena gue nggak tahu taruhnya di mana, ini kesimpen tuh sekitar 1 tahunan lebih di dalam lemari gue. Gue aja nggak tahu dan nggak sadar kalau misalnya masih ada ini. Dan sekarang kita gunain untuk gaming gue. Dan di mana ini karena nggak pas, karena terlalu pendek. Jadi kita ikatnya ini pakai tripod. Tripodnya ini yang panjang banget sampai ke bawah sini. Tuh yang pakai tripod. Terus kita ikatnya pakai tali casan yang udah nggak kepake, yang udah rusak, sama ini tali untuk ini obat nyamuk ini. Bukan tali ya, kabel. Kabel obat nyamuk. Terus ini kalau disenggol sih bakal jatuh sih kalau ini. Terus ini ada kabel casan, terus gue ikatnya ke paku di situ. Di situ soalnya udah ada paku yang udah nempel. Jadi ini ya ala kadarnya, apa adanya dulu. Kita ya buat apa adanya dulu, yang mana yang ada. Kita nggak usah beli yang terlalu mahal gitu. Kita memanfaatkan apa yang ada ya gitu pokoknya. Jadi like and subscribe dulu lah di bawah, like and share, subscribe semuanya pokoknya gitu ya. Terus di sini gue mau ngejelasin di sini. Jadi bakal nanti tuh gue bakal duduk kayak gini berarti kan. Nanti gue bakal duduk kayak gini. Nah, sambil main game di sini. Nah, nanti bakal kameranya tuh kayaknya bakal ada dari depan atau dari samping kiri atau samping kanan, gua nggak tahu. Dan juga kayaknya besok-besok bakal ada improve dari green screen ini yang ada di belakang. Entah mungkin gua bakal beli yang lebih lebar, yang sama apa sih? Yang sama roll untuk gantungannya itu. Sama roll untuk gantungannya itu. Jadi tinggal rolling gitu kan, nggak usah dipasang-pasang gini lagi gitu kan. Jadi mumpung karena itu nggak ada, jadi kita memanfaatkan apa yang ada dulu. Untuk kedepannya, gua mau ngingetin ke kalian. Gue bakal ada konten gaming yang mana kayak walkthrough atau perjalanan gaming dari aset chapter pertama, terus hashtag chapter kedua, ketiga, part 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Dan ini gue bakal mainin game-game yang menarik, seru dan yang paling banyak orang tonton. Yaitu besok bakal ada walkthrough dari game Spider-Man. Sebenarnya game Spider-Man walkthrough-nya gue udah hampir selesai, udah hampir tamat, karena udah sekitar hampir 70% gitu. Karena itu udah jauh banget sebenarnya kalau misalnya gue mainin. Tapi gue bakal besok ngulang dari awal, ngulang dari part satunya lagi untuk bikin konten gaming di ini. Jadi nama hashtag, nama segmennya itu yaitu Valenzu Gaming. Jadi hashtag Valenzu Gaming. Jadi nanti kalian bakal search aja, gue bakal bedain playlistnya yang hashtag Valenzu Gaming sama hashtag yang Valenzu yang vlog yang lainnya kayak gitu. Oke, jadi sebelum ini kayak udah mau akhir gitu kan, ini kayaknya video singkat aja. Terus juga jangan lupa like, comment, share dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue di sini @valenzuananda atau ada link di description di bawah. Nah, di sini kalau misalnya kalian yang jadi subscriber gue juga bakal ada konten itu ini, tapi nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Gue bakal ada konten ngajak subscriber datang ke rumah gue, kita main PS bareng, terserah mau main apa, mau main bola boleh, Naruto boleh, yang lain boleh gitu ya. Dan di sini gue punya kaset yang udah gue jelasin kemarin di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video sebelumnya, itu kaset gue. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video sebelumnya, lo tonton dulu di video di akhir, gue tunjukin kaset apa aja yang udah gue yang gue punya dan yang bakal gue mainin jadi walkthrough. Itu ada kaset Spider-Man yang pertama, gue bakal mainin dulu walkthrough-nya dari chapter awal sampai selesai. Dan ini kayaknya bakal lama banget. Jadi kalau misalnya emang gue bosen untuk main yang terlalu lama sampai habis, gue bakal selingin dengan Uncharted dari chapter awal juga. Terus juga yang walkthrough lagi sebenarnya sih ada Horizon. Horizon ini sebenarnya walkthrough juga. Ini game
best game of the best yang di tahun kemarin, game of the year di tahun kemarin. Nah ini tiga ini game offline ya, walkthrough-nya itu keren banget dan asli, ini paling ditunggu-tunggu sama semua orang banget pecinta PS4. Dan kalau misalnya game online ada GTA 5 ini premium edition, jadi gue udah dapat 10 juta dari masuk kalau misalnya main game online GTA 5 nya itu. Jadi buat kalian yang mau main, gue live streaming atau main juga, bang main dong GTA 5 yang online-nya gitu ya. Jadi gue bakal seru-seruan main itu di GTA 5 ini di konten hashtag Valenzo Gaming gue. Oke, jadi coba kita lihat dari belakang tuh kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Dari belakang ya bentuknya kayak gini, yang gak jelas kayak gini, yang ini mengkerut-kerut, yang ini biasa kayak gini, terus kasur gue juga berantakan kayak gini. Aduh, ini kayak berantakan banget ya. Lu semalam tidur sini? Enggak sih, gue semalam tidur sini, cuman lu yang berantakin tadi kan? Ini? Berantakin tadi. Baru datang pun. Oke, jadi di sini kayak lampu ini yang... Ini isinya? Apa? Ini apa isinya? Dalam lemari. Dalam lemari apa isinya? Gue lupa nih. Di setiap lemari itu ayo ada... Ayo bongkar. Enggak, ini ada kotak iPhone XS gue kemarin. Terus ini ada baterai cadangan kamera. Terus ini ada lensa kit kamera Canon gue. Terus juga di sini ada adapter untuk penyambung ke lensa wide. Terus di sini ada casan baterai. Terus di sini ada stick PS gua yang di mana ini agak sedikit rusak analognya. Jadi gua bakal mau baikin gitu. Belum sempat gua baikin sih ini. Terus di sini ada kotak laptop gua, terus di sini ada kotak sepatu Yeezy gua, terus di situ ada kotak parfum dan segala macemnya gitu. Dan kalau misal kalian mau lihat di situ, kalau misal bisa diterangin sih. Di situ ada tulisan kayak kertas HPS gitu. Di zoom. Bisa fokus enggak? Tuh. Di situ ada tulisan target yang harus dicapai itu untuk reminder untuk gua sendiri di umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dan kalian kayak belum bisa tahu lah, belum boleh tahu lah gitu, kayak privacy lah gitu ya. Aku kan tahu loh. Oh, pantas lah. 19 tahun membeli PS4, kampret. Oke, jadi udah selesai itu kita bongkar-bongkar, dan di sini juga ada gitar. Gitar cuman bakal juga ada konten Valenzo Music. Wudih, semua konten kita mainin, gila. Dua konten, semua konten kita masukin. Jadi kayaknya kita balik ke depan, kita udah selesai semuanya dan kita bakal mulai nge-record. Aduh, guys. Adit kejedut itu, guys. Adit kejedut besi ini dia. Sakit banget tuh. Aduh. Yes, kayaknya sakit banget sih ini. Kena besi ini di sini. Pisadan kota you kewer kewer. Miskin dan kaya you kewer kewer. Tua dan muda you kewer kewer. Jadi Adit tadi pas jalan gitu kan, dia pas jalan tadi tuh kayak aduh. Sakit tadi. Jancuk. Udah. Aduh. Udah dua kali kita ini. Oke, jadi segitu aja yang kayaknya gue jelasin ini, video singkat aja. Yang terserah kalian mau nonton mau enggak, gue gak peduli juga. Mau viewsnya banyak mau dikin, gue gak peduli juga. Yang penting gue pedulinya subscriber naik. Yaudah, aman, enjoy, silver play button. Nanti di sini silver play button udah gue panjang, udah gue taruh di sini cetakannya. Terus golden play button di sebelah sini. Terus diamond play button di sebelah sini. Udah gak di sini lagi. Udah gak di sini terus. Udah pindah ya, kita udah pindah ke studio ya. Minimal di tempat fitness. Kamu gak mau buka tempat fitness? Aduh, gimana ya ngomongnya ya. Amin aja dulu deh gitu ya. Jadi sekian aja video-video. Jadi segini aja video gue kali ini, video yang singkat, padat, yang dan nggak jelas ini. Jadi jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue di sini @valenzananda atau ada linknya di description di bawah. Jangan lupa turun ke bawah nih, ada tombol subscribe warna merah tuh, tekan, ting. Terus di sebelahnya ada tombol notifikasi, tekan, cekling. Jadi supaya kalian tuh setiap gue upload video tuh ada muncul notifikasinya di HP kalian semuanya gitu. Oke, ngerti? Siap. Oke. Jadi gue Valenzo Nanda, sampai ketemu di video selanjutnya dan ya bye. This is out.